Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. Kita langsung cek aja kabinnya, Lur. Kabinnya masih cat baru ya, cat baru, masih ada listnya, list warna hitam. Ini seperti punyanya 15218 15 18 dan 2421, pasti ada hitamnya. Terus untuk wipernya, Lur, wipernya itu juga masih utuh. Tempat oli apa, kopling ya, oli koplingnya masih utuh, masih ada logonya Mercedes-Benz walaupun nggak orisinil seperti ini. Untuk wipernya, ini kabinnya, kabin X RPM ya, Raharjo Putra Mandiri. Masih ada stikernya Tepos, dan lampu kabinnya bagian atas juga masih orisinil menempel. Hand grillnya juga masih orisinil semua, Lur, hand grillnya masih orisinil semua seperti ini. Bumpernya juga masih orisinil ya bumpernya. Lampu utamanya ini lampunya punyanya FM516 atau Mitsubishi Victor. Masih ada bracketnya, in grillnya. Bumpernya masih utuh panjang. Masih utuh, cat orisinilan semua. Seperti ini, nopol tadi. Bagian mirror atau spionnya juga masih orisinil. Masih orisinil semua, kabinnya juga masih orisinil semua. Lampu sennya juga masih ada yang di atas spatbor. Terus untuk logonya ya, logonya sudah tidak ada. Mungkin nanti ditempelin untuk logonya di sini. Seperti ini. Kita lihat ya, ini adalah bagian engine-nya ya. Bagian engine-nya 14-17, ini adalah fuel injection pump atau boss pump. Di atas ini adalah filter solar ya, filter solarnya seperti ini. Untuk ini yang membedakan itu dia kompresornya terpisah ya, kompresornya terpisah, beda sama 9-17. Untuk warna sasisnya juga beda, warna sasisnya untuk 14-17 itu adalah merah hati ya. Merah hati, dan ada kompresornya di atas ini. Merah hati, dia menggunakan 6 silinder segaris dengan engine model OM366A ya, 366A dengan power 175 HP pada 2600 RPM. Dan ini adalah bagian priming pump untuk memompa fuelnya ya apabila agak naik. Ini adalah piping-pipingnya. Terus ini adalah hose hidrolik kabin. Ini adalah chamber brake dan shock absorber XL1, warnanya merah hati, masih standar bawaannya 14-17. Spring kabinnya ya, kita lihat untuk bagian sisi kanan ya. Seperti ini ya, ini adalah tuas transmisinya. Dia menggunakan 7 kecepatan maju ya, 7 kecepatan, 6 kecepatan maju dan 1 mundur. Dashboardnya masih full semua, masih utuh semua. Nah, seperti ini masih utuh semua. Ini tempat blower AC-nya masih utuh. Nah, ini plafon-plafonnya, Lur. Lacinya atas, plafonnya masih utuh. Ini untuk apa? Sinar matahari ya, biar gak silau. Ini adalah tempat anginnya juga ada, masih ada utuh. Lampu kabinnya masih ada utuh semua. Tempat spekernya masih utuh semua ya. Untuk 14-17
seperti ini truknya. Untuk steeringnya dia dipasang lebih kecil, punyanya 1521 atau 1518. Seperti ini untuk apa switch lampu sennya sudah diganti, punyanya 917 atau punyanya 1518 atau 917. Ini adalah parking brake, tombol startnya, tombol lampu sennya, lampu hazard ya, masih utuh semua. Bersih lur, bersih. Dalemannya bersih untuk seat operatornya. Seperti ini. Masih komplit semua. Nah, ini adalah lambangnya 1417. Wes sampe, Pak. Mersi ini, Lur. Lur, truknya lur. XPT hasil asem. Hati-hati di jalan. Joblerong Mas Jepri. Hati-hati, Pak. Mas Jepri, joblironge mangkat ngulon. Yo.